Viral video perdebatan seorang kades perempuan di Desa Ciasembaru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, berdebat dengan seorang pria diduga anggota ormas. Dalam perdebatan itu, dinarasikan bahwa pemerintah desa setempat hendak memperbaiki jalan rusak. Namun, pelaksanaan perbaikan jalan itu diduga dihambat pria tersebut. Dalam video yang diunggah di akun Instagram Terang Media, tampak seorang pria bertubuh gempal dan memakai topi, berdebat dengan sang kades bernama Indah Aprianti. Si pria diduga anggota ormas itu menyebut bahwa perbaikan jalan itu harus melibatkan masyarakat, bukan desa. Pernyataan itu kemudian didebat sang kades muda, dengan suara tinggi. Rupanya, si kades mendapat dukungan masyarakat. Dalam video tersebut, tampak sejumlah ibu-ibu mendukung sang kades. Tampak pula seorang polisi berusaha melerai pria anggota ormas dan LSM tersebut. Iya, ini harusnya kemauan masyarakat, bukan kemauan desa. Gimana soal masyarakatnya? Kumpulin sini masyarakatnya. Bukan kemauan situ. Walaupun di situ punya hak, masyarakat juga punya hak. Iya, betul. Mana masyarakatnya datengin ke sini masyarakatnya yang masyarakat. Masyarakat yang masyarakat kamu. Ya mana masyarakat kumpulin. Masyarakat yang benar. Mau masyarakat masyarakat. Kumpulin, kumpulin. Mana sini masyarakatnya? Kamu tuh harusnya ikuti masyarakat. Iya, iya. Mana masyarakatnya? Masyarakatnya nggak ada yang ngomong ke saya masalahnya. Iya, kamu kalau ini di dalam proses ini dikorupsi mah nggak apa-apa. Komplain. Ini yang masyarakat, bukan keras. Masyarakatnya kamu doang. Tusuk kan? Masyarakatnya kamu doang yang setuju. Saya juga pernah jadi dalam karena pernah masyarakat lagi ini ikutin masyarakat. Dulu waktu bos jadi LPM, bos jadi LPM, masyarakat ini pun. Di sini, di sana, di sana 3 meter satu, 3 meter setengah. Saya kalau jadi bisa dia mau masyarakat. Waduh, masyarakat beneraimu. Terima kasih, Rahmat. Gila, siapa panggil, Gila?